magnet pengait, tim sapu bersih Saber menyisiri kawasan Gatot Subroto hingga Kuningan, Jakarta Selatan. Hasil penyisiran tim Saber berhasil menyapu ratusan paku. Bahkan ada paku yang terbuat dari jari-jari payung. Ranjau paku ini tersebar di sepanjang jalan Gatot Subroto, mulai dari flyover Sleepy hingga Cawang. Paku ini tentunya sangat membahayakan pengendara motor dan mobil. Tapi di seberangnya DPR MPR ini ranjau paku. Ranjau paku jari-jari payung, waspadai. Para pengendara sepeda motor maupun mobil, bila mana melintasi. Ranjau paku juga banyak ditemukan di sekitar kawasan DPR MPR RI. Tim Saber meminta warga berhati-hati melintasi kawasan ini. Warga juga diminta mengurangi laju kecepatan kendaraan, agar paku yang terbuat dari jari-jari payung tidak menempel di roda.